time is money. Kalau ada 4, money-nya banyak. Ya enggak. Guys, balik lagi dengan Kay di sini. Jadikan balik buat yuhu, penampilan baru, warna rambut baru, sama Kay bakalan nge-share ke kalian koleksi jamnya Kay. Tada! Huh, berat. Sekaligus sambil nyopot, Kay bakalan jelasin. Jadi Kay bakalan nge-share ke kalian Kay mulai rajin pakai jam itu mulai kapan ya? Pertama kali rajin pakai jam itu sebenarnya karena wristwatch. Makanya kenapa koleksinya Kay pasti banyak wristwatch-nya. Soalnya ya, itu jam yang bikin Kay jadi suka pakai jam. Karena sebelumnya itu kalau pakai jam itu kayak cuma sekedar, oh iya aku mau pakai jam, terus habis gitu kayak enggak pakai gitu. Jadi jam pertama yang bikin Kay jatuh cinta harusnya sih 2 tahun lalu. Itu series wristwatch series batik, tapi Kay enggak pakai batiknya. Jadi Kay ganti untuk kulitnya, modelnya kayak gini. Ini masih sampai sekarang masih bisa kalian temuin sih. Warnanya bagus banget karena dia basic dan Kay pilih yang ininya warna coklat. Dan itu yang Kay pakai hampir setiap hari selama dari 2 tahun lalu. Terus akhirnya Kay kayak pelan-pelan gradually kayak Kay akhirnya koleksi dari jam Kay sendiri. Nah, jadi ini agak sedikit mengena ya di hatinya Kay. Soalnya entah kenapa Kay kayak suka banget. Terus kalau misalnya kalian balik wristwatch itu sebenarnya ada tulisannya Proud of Indonesia, karena wristwatch sebenarnya fokusnya itu untuk jam yang bertemakan batik. Tapi akhir-akhir ini mereka ngeluarin series baru yang nanti Kay bakalan cerita ke kalian. Makanya kenapa Kay punya banyak banget koleksi wristwatch yang lainnya. Ini yang series batik itu. Terus Kay juga punya tetap series batik yang Kay tetap pakai batiknya, karena dia warnanya black dan cukup netral. Jadi Kay bisa tetap pakai, karena sebelah sininya itu tetap ada leathernya. Terus baru sebelah batiknya itu ada di sininya. Makanya kenapa yang ini Kay masih keep. Ini bilangnya strapnya. Jadi ini adalah 2 jam yang Kay udah punya dari 2 tahun lalu, yang Kay punya sendiri. Jadi nggak dibeliin atau apa gitu ya. Nah, ini pun masih ada tulisannya Proud of Batik, Proud of Indonesia belakangnya. Jadi Kay kayak bangga banget gitu loh kalau misalnya mau pakai ini, karena apalagi kalau keluar negeri Kay pasti pakai ini, karena ini mencirikaskan bau Indonesia. Tada! Jadi kalau misalnya yang ini itu semuanya kan kayak metal gitu kan, terus ada logonya. Nah, ininya metal semua, tipenya rose gold gitu. Tapi kalau yang ini itu kalian bisa lihat ini warnanya kayak hitam semua. Nah, logonya pun masih ada. Terus di sebelah sininya itu ada tanggalannya, atau kalian bisa ganti sama hari, atau kadang itu bisa kayak kalian ganti ada tulisannya everyday wish gitu. Soalnya sebelah jam 3-nya ini tulisannya wish. Ini lucu banget yang ini, Kay cukup suka. Kalau misalnya Kay lagi pakai yang sporty-sporty, Kay akhirnya turn out pergi ke sini. Kalau Kay pakai kayak jeans untuk daily, Kay akhirnya kayak pakai ini. Ini yang selalu nemenin Kay. Nah, abis gitu Kay sempat kayak beli Daniel Wellington. Karena Kay sempat kayak hype banget kan Daniel Wellington itu di Indonesia. Apalagi kayak generasi kekinian gitu. Harus punya harusnya ya Daniel Wellington. Jadinya Kay beli yang series ini. Ini Kay gak tahu sih series yang mana. Cuman Kay milihnya ini gak terlalu kecil, karena Kay gak suka yang terlalu kecil dan dia kan tipis banget. Kalau yang wrist itu Kay ngerasa kayak tebel, tipisnya itu cukup oke ya, masih normal. Jadi yang ini Kay akhirnya pilih yang agak gede, terus dalamnya itu hitam dan of course gold. Akhir-akhir ini Kay nggak terlalu turn out pakai ini lagi, soalnya Kay punya yang baru. Jadi kalau misalnya kalian ngelihat di websitenya, ini kan kalian bisa nemuin di wristwatch seriesnya. Terus baru aja kayak beberapa bulan yang lalu, harusnya sih 2 bulan, 3 bulan, 3 bulan, tapi Kay nggak pernah bisa ngelepas. Ini kayak jam gold Kay yang berikutnya yang Kay dapat, tapi Kay suka banget yang karena dia gampang banget pakainya. Itu dari Whisky. Nah, Whisky ini series baru dari wristwatch. Dia ngeluarin untuk para wanita-wanita zaman sekarang, jadi ngikutin tren lah anggapannya. Jadi nggak cuman terbatas bikinnya itu untuk batik aja. Jadi dia bisa, kalian bisa kalau misalnya untuk ya sehari-hari itu bisa punya. Nah, ini yang seriesnya Whisky. Ini Kay begitu pertama kali pakai, pertama kali dapat, Kay nggak pernah, jarang banget lepas dari jam ini karena ini gampang banget. Ini magnet.
Terus, nah, nempel udahan. Terus kalian nggak perlu manjang mendekin juga, jadi Kat juga bisa gantian sama mamanya Kat. Kan mamanya Kat kayak lebih gede gitu kan pergelangannya. Ini soalnya kayak cuma ditarik gitu. Jadi kalian nggak perlu motong-motong, ini suka pol, kayak ini my favorite sih. Nah, ini kan bakalan cariin nama tipenya apa biar kalian juga mau tahu, ditulisin, kan bakal tulisin juga di bawah. Kemarin kan ngambil di store lagi, jadi kan beli di tokonya. Jadi kalau misalnya kalian di Surabaya juga ada di beberapa toko, itu ada tokonya Watch Studio, itu ada Wiswatch di sana. Terus Kat pilih lagi waktu di toko, itu yang warnanya white, karena Kat nggak punya kan yang jam yang warna putih. Dan yang kali ini Kat pilihnya yang lebih kecil. Nah, tapi ternyata kalau misalnya Kat pakai jeans gitu, Kat ternyata cukup sering pakai ini, karena ini cukup oke. Ini masih bisa water resistant juga, terus dia Japan moves movement. Kat sebenarnya kan nggak terlalu ngerti sih model-model kayak gini tuh kayak gimana, terus ini stainless steel ya. Nah, kurang lebih hampir sama sih, 900 sekian sampai 1 juta sekian. Ada yang paling pol pun mungkin kayak 1,4 sih. Dan itu pun mereka ada diskon. Nah, ikutin Kat terus karena Kat bakalan nge-share kupon code buat kalian bisa belanja selama Idul Fitri ini. Makanya kenapa Kat pingin kayak nge-up video ini, supaya ya kalian mungkin kalau misalnya buat lebaran tahun ini mau punya jam baru gitu ya, bisa langsung. Yang series ini itu keluarnya waktu Soir kan, jadi ini namanya Whiskey Soir. Nah, harganya ini 1,580, ada 1,5 berarti. Nah, ini pun masih bisa diskon. Terus mereka ngeluarin yang terbaru dan Kat akhirnya pilih lagi. Jadi Kat sejak kenal Wiswatch, jujur aja soalnya jadi penggila jam sih. Jadi jangan salahin Kat kalau misalnya jamnya Kat itu semuanya Wis, karena Kat ngerasa kalau misalnya Kat pakai ini, Kat masih bisa pegang Indonesianya. Dan Kat bangga kalau misalnya pakai barang Indonesia yang kualitasnya nggak kalah sama yang luar. Nah, yang ini yang series kalau nggak salah spring summernya mereka. Nah, itu Kat ambil yang satu yang ini, warnanya navy, jadi Kat nggak punya juga kan yang warna navy. Jadi bagus banget, dia punya warna yang hitam pun Kat suka. Dia kalau nggak salah ada 5 warna. Ini Kat bahkan kembaran sama temennya Kat, harganya 960, terus kayak diskon 30%, jadi tinggal 678 kalau nggak 687. Dan kalian kalau misalnya pakai kuponnya Kat, jadi kalian kalau misalnya beli dari website, masih bisa ditambahin lagi diskonnya 15% lagi pakai Kat 15. Jadi jangan lupa pakai kuponnya Kat ya, biar kalian bisa lebih murce. Nah, yang ini namanya Whiskey Kylie. Ini bagus banget sih, ini Kat suka banget soalnya dia kayak ada pitanya, ada kayak ornamennya tuh bagus banget, lucu banget. Terus yang jelas yang Kat pilih ini, Kat kayak udah gak tahan mental lagi. Akhirnya waktu itu kan harus kayak kalian bisa beli 2 langsung dapat diskon 30% kan. Kat pakai kupon itu. Jujur aja Kat gak pakai kupon Kat sendiri, soalnya kupon Kat itu kayak dikasih buat kalian. Jadi Kat gak pakai sendiri, Kat cuma dapat diskon 30% aja karena beli 2. Nah, yang satunya yang terbaru Kat masih belum buka karena ini cantik pol. Kat akhirnya pilih yang satu warnanya rose gold. Kat suka banget sih ini. Jadi kalian kalau misalnya beli itu nanti kalian dapat kayak ginian, ada kotaknya. Jadi Kat punya ini 4 kalau nggak salah. Yang terakhir ini namanya series Luna. Ini bahkan plastiknya Kat belum buka sih. Ini beda banget daripada yang lainnya. Kat pilih ini karena Kat begitu ngelihat fotonya di Instagram. Jadi kalian bisa update di Instagramnya dia. Mereka kayak selalu ngupdate setiap hari dan kadang mereka juga ada giveaway. Jadi Kat tahu kode buat diskon 30% itu pun juga dari Instagramnya mereka. Jadi nggak pakai kode sih, bahkan kalian tinggal kayak beli 2 terus langsung dipotong 30% gitu. Kalau misalnya kalian mau buat sharing nanti buat lebaran, kalian beliin mamanya kalian, emaknya kalian, saudaranya kalian, pacarnya kalian, couple juga bisa. Nah, ini yang Kat terakhir yang pilih, yang koleksi Kat terakhir, itu yang namanya Whiskey Luna. Jadi semuanya sama ya. Ini mereka semua itu water resistant, terus Japanese movement juga, dan stainless steel.
itu actually Kat nggak ngurus sih kayak soal-soal gitu. Cuman yang pasti Kat semua itu pilihnya karena desainnya. Yang ini Kat harus potong, makanya kenapa Kat belum pakai. Tapi kalian kelihatan nggak? Bentuknya itu kayak diamond. Wow, ini yang Luna. Terus ada logonya. Ini Kat pilih yang rose gold karena dia punya tiga. Ada yang gold, ada yang silver, ada yang satunya rose gold. Nah ini kalau misalnya perbandingannya, satunya yang gold, satunya yang rose gold. Ini bagus, Paul. Ini Kat gak sabar sih mau motong ini. Nah, itu koleksi jamnya Kat. Kalau misalnya komen di bawah ya, kalian termasuk orang yang hobi koleksi jam atau enggak. Karena sejak Kat kenal ini, Kat suka banget sih sama jam. Dan ini kayak mamanya Kat kan sempat bilang kan, kalau misalnya banyak kan jam, mendingan jualan aja. Gak mau. Kat bener-bener suka semua soalnya, dan Kat bisa ganti-ganti. Kalau misalnya Kat pergi ke event itu, akhirnya Kat selalu nginget buat pakai jam. Entah kenapa Kat suka banget sama digital jam kayak gini, digital manual clock kayak gini. Ini nggak tahu sih, Kat favoritin banget. Terus kalian juga bisa komen kalau misalnya dari semua ini kalian paling suka dari koleksinya Kat itu yang mana. Nah jujur Kat cuman sharing sama kalian karena Kat punya informasi bahwa kalian bisa beli dua dari websitenya. Dan beli dua itu langsung diskon 30%, dan Kat masih bisa sharing sama kalian selama lebaran ini, selama masa puasa ini masian. Kalau misalnya kalian pakai kupon code-nya Kat, Kat15, nanti Kat bakalan tambahan lagi, kalian bakalan dapet tambahan lagi diskon 15%. Itu bener-bener ngebantu banget, bahkan Kat aja gak dapet 15% tambahan. Yah, segitu aja dari Kat. Moga aja kalian suka dan moga aja video ini ngebantu. Sharing is caring. Jadi jangan lupa komen di bawah aja. Bisa kalian termasuk watch person atau enggak? Atau mungkin kalian bisa komen dari koleksi jamnya Kat yang paling kalian favoritin yang mana? Apakah kalian sama-sama Kat? Kat paling suka dua kalau Kat suruh pilih. Kat paling suka yang Sawyer sama atau yang Luna. Yang Luna sayangnya kayak belum Kat pakai gitu. Nanti mungkin Kat bakalan pakai selama lebaran. Nah, segitu aja dari Kat. Kat pamit dulu ya. Semoga aja kalian suka. Love you and bye-bye. Mwah. Love you. Jangan komen di bawah masalah wig-nya Kat. Karena, ya, di welcome aja ya.